Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muki Slamet. Video yang berisi tentang taman anggrek dan musik etnik. Pada video kali ini saya akan meliput anggrek Dendrobium Sonia Ersakul yang telah mekar sempurna. Milik seorang pecinta anggrek yang tidak sengaja saya temukan saat saya sedang jalan-jalan. Sebelum video selanjutnya, please bom subscribe di bawah ini ya, dan itu gratis. Tetap tonton video ini ya, dan selamat menyaksikan. Video ini saya beri judul Dendrobium Sonia Ersakul. Ini adalah anggrek Dendrobium Sonia Ersakul yang usianya sudah dewasa. Anggrek ini ditanam di pot terbuat dari semen yang ukurannya sedang, dan anggrek ini diberi media berupa arang bakar. Dapat dilihat terdapat anggrek yang usianya sudah tua dan dipotong-potong, dan juga ada 3 anggrek yang usianya masih remaja, dan yang usianya sudah dewasa sudah muncul 2 spike, dan 1 speknya sudah berbunga, sudah mekar sempurna, dan 1 speknya masih baru muncul. Jadi sebelum speknya yang satunya gugur semua, jadi spek yang satunya akan menyusul berbunga lagi. Begitu juga dengan anggrek yang masih usia remaja, akan juga muncul spek yang baru. Jadi anggrek ini akan terus menerus berbunga. Bunga yang sudah mekar sempurna terdapat 5 kutum bermekaran saling bergantian. Begitupun bila sudah layu akan bergantian, dan spek yang satunya masih baru muncul dan akan mekar sempurna sebelum spek yang satunya bunganya habis. Anggrek ini dapat bertahan selama 1 bulan lebih. Dan akan disusul dengan anggrek yang masih remaja, juga akan memunculkan spek baru dan akan berbunga. Jadi anggrek ini akan berbunga terus menerus. Untuk bunga anggrek Dendrobium Sonia Ersakul, sepalnya berwarna ungu dan sedikit warna putih di bagian ujung-ujungnya. Dan untuk petalnya berwarna putih, dan labelumnya atau lidahnya berwarna ungu. Anggrek ini cukup besar bunganya, kira-kira 15 cm bila diukur.
Anggrek ini cukup indah dilihat, walaupun tidak wangi, karena terdapat dua warna dalam satu kuntum bunga. Untuk pohonnya, anggrek Dendrobium sonia ersakol ini terbilang cukup sedang dan tidak terlalu besar. Untuk daunnya panjang dan runcing dan berwarna hijau gelap. Dan cukup sekian video saya kali ini. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa klik like. Klik subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video dengan konten yang lebih menarik. Dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan bila ada video terbaru. Dan kunjungi akun sosial media saya ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih.